ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم، وإمام مكة والمدينة والحرم. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وزده يا رب بشرفا وكرما ومهابه وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه Yeah, I do Jemaah muslimin rahimakumullah Dalam kesempatan ini izinkan kami mengingatkan kembali salah satu tata tertib Jumat apabila Bapak khatib naik ke atas mimbar selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya maka tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan lainnya ingatlah peningkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man lafa jum'atalah yang artinya barang siapa melakukan perbuatan sia-sia baik karena berkata-kata atau perbuatan sia-sia lainnya maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya oleh karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah ini mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi an'amana Binikmatil iman wal islam Wa ankazana min ibadatil Awthani wal asnam Ashadu an la ilaha Illallah wa daula syarika la Zul jalali wal ikram Wa ashadu anna sayyidana Wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wa Khairul Anam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyina wa Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'asanin ila yaumi zi'am Amma ba'du paya ibadallah Usikum Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih Ittaqullah Ittaqullah haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Asr yang insya Allah kita hafal semua surah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa aminu salihat. Watawasaw bil haq. Watawasaw bis sabr. Demi waktu. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh. Watawa dan orang yang saling menasehati untuk tetap pada kebenaran watawa sawbil sabr dan saling menasehati supaya tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Kita hafal dengan ayat ini, kita hafal dengan surah ini. Yang menarik banyak sekali di dalam ayat ini, yang pertama Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu itu adalah waktu asar. Wal asar demi waktu asar. Kadang-kadang diartikan juga dengan demi masa, para ahli tafsir menafsirkan sumpah ini dengan bahwa Allah itu memberikan peringatan kepada umat manusia, terutama orang yang beriman, supaya peduli kepada waktu dalam hidupnya saya ulangi lagi supaya peduli kepada waktu. Kenyataannya memang sebagian orang lalai menggunakan waktu. Sehingga waktu berjalan terus berjalan tanpa ada aktivitas atau kegiatan yang bermakna. Tiba-tiba dia menjadi tua dan mendekati kepada kematian. Seolah-olah waktu itu jadi biasa. Maka Allah ingin menegaskan Allah pun bersumpah dengan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Masih ingat bapak-bapak dengan khotbah kita sebelumnya. Ketika orang-orang berada di dalam neraka. Karena perbuatan jahat dan munkar yang banyak dia lakukan. Mereka berteriak di dalam neraka sana. Wahum yastadehuna fiha. Mereka berteriak dengan sekencang-kencang suaranya. Rabbana ahrijna na'mal salihan. Ghaira lazi kunna Ya Allah, keluarkan, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka ini. Supaya kami, kami bisa beramal saleh, Melakukan perbuatan baik. Yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kami lakukan. Apa jawaban Allah mendengar teriakan mereka? Awalam nu amirku wajah aku munazir bukankah kami sudah memanjangkan umurmu? Bukankah kami sudah panjangkan umurmu untuk waktu yang cukup berpikir bagi orang yang mau berpikir dan bukankah sudah kami berikan peringatan kepadamu? Ada yang memberikan peringatan. Tapi sayangnya tidak digunakan umur itu waktu kita habis hanya untuk merenung berdiam istirahat terus istirahat tidak diisi dengan amaliah-amalia -amalia. salah satu penyakit umat Islam yang menyebabkan orang Islam untuk mundur adalah tidak menghargai waktu dan mudah maaf mudah menunda-nunda pekerjaan Pekerjaan yang mestinya selesai hari ini, besok saja, lusa, minggu depan. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang akan datang di besok hari, kita tidak tahu sore ini pun apa yang datang. Nabi mengajarkan, laksanakan sekarang, selesaikan sekarang, hargai waktu itu, jangan tunda pekerjaan kalau bisa diselesaikan bahkan kita tidak tahu apa yang kita lakukan besok hari walaupun kita merencanakan belum tentu terjadi di dalam surah Luqman ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan itu wa ma tadri nafsun ma zatak za wa ma tadri nafsun bi'ayi ardintamud tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Tidak ada yang tahu. Kita boleh berencana, belum tentu bisa lakukan. Tidak ada yang tahu, kata Allah. Tidak ada yang tahu. bi Tidak ada seorang pun yang tahu di tanah mana dia akan wafat. Kita siapkan silap kubur, siap kubur, siap alkah. Belum tentu matinya di situ. Hanya Allah yang tahu. Karena itu jangan nunggu besok, jangan nunggu mati. Lakukan sekarang. Keliru kalau mengatakan nanti kalau sudah tua hanya bertobat. Luar biasa kelirunya dua dosa di situ. Dosa karena perbuatannya ada, dosa karena menunda pertobatan. Kalau juga mau berjanji, kata Allah, ucapkanlah insya Allah. Wala taqulanna lisa'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasa Allah. Jangan kamu mengatakan aku akan kerjakan ini besok. Tapi katakanlah insa Allah. Karena kita tidak tahu bisa enggak melaksanakannya. Jangan bilang pasti, pasti, pasti. Hanya Allah yang tahu kepastian. Banyak orang rencananya banyak, tiba-tiba dia harus terpaksa mengerjakan yang lain illa ayasa Allah. Ucapkan insya Allah kalau Tuhan menghendaki. Tapi jangan kata insya Allah dijadikan pembenar untuk tidak datang atau tidak mau. Itu yang salah kaprah namanya. Besoklah datang ke rumah saya insya Allah di hatinya kada datang. Bukan itu. Insya Allah itu 75%, 80% siap untuk datang tapi tidak tahu apa yang terjadi besok. Katakan insya Allah. Bapak dan saudaraku yang dicintai Allah, mari mulai sekarang kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah menunda pekerjaan. Kita tidak tahu pekerjaan berikutnya berapa banyak yang akan datang. Sukseslah kita semua karena kita memanfaatkan waktu secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat dan karunia pada kita semua. Saya tahu memberikan kekuatan lahir dan batin agar bisa setiap detik yang kita lewati adalah ibadat dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi Ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك. سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين الحمد لله رب العالمين إياه نعبد ونستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأراضي Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu anbiya wa khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabatihi thayyibin. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku manasbi taqwallahi wa ta'ati. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu ayyuhan nas أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما فقال في كتابه المبين وقوله أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه waqina azaban nar alhamdulillah ibadallah innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha al'azim yashkurukum fashkuru 'ala ni'ami yazirkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salat الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ia akan abu, ia اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban Rabbana innaka kam antat jhilin nar faqad akhazaita wama lizzalimin min ans Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi alamin الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعنتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين

Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم من تراب ثم أصبحتم غبارا بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم من تراب ثم أصبحتم غبارا بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم من تراب ثم أصبحتم غبارا بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم من تراب ثم أصبحتم غبارا

Amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa sahbihi wa habibina wa qurratina wa amrana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya ghani wa ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim wa ya wadud ya fa'alu lima yurid aqdina

إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا للفردوس أغنى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهنا فردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة أتوا اغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم الى لست للفردوس اهلا ولا اقوى على نار الجحيم فهبني توبه واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم إلا إِلا دوسي أهلا ونا أقوى على نار الجحيم فهب لي تو, تو اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا للفردوس الفردوس أهلا ونا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبه واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم تقبل الله منكم